Sekali lagi, Dera Pademurat memang seringkali mendapatkan pujian dari banyak orang. Mulai dari penampilan Dele Reba yang selalu berhasil menghipnotis banyak orang hingga kecantikannya yang memikat hati banyak penggemar. Bahkan Reba diakui menjadi salah satu wanita tercantik di dunia. Namun Reba selalu merasa jika dirinya tidak secantik wanita pada umumnya, seperti yang diungkapkan dalam wawancara beberapa tahun lalu. Tapi Reba memiliki jawaban berbeda saat tampil di sebuah acara hari tahun baru. Dikutip dari media 38JJ, kala itu pembawa acara memuji penampilan cantik dari Reba. Pembawa acara ini juga memperlihatkan semua foto dan juga video dari Reba. Mendapatkan pujian dari host, Jelda pun menjawab. Dan ungkapan dari Reba ini langsung membuat para netizen mengangguk setuju. Banyak netizen yang memuji Reba, termasuk tim yang bekerja untuk Reba sendiri. Tim Reba menuai banyak pujian dari banyak reporter karena caranya menangani Reba. Menurut para reporter itu, tim Reba tidak terlihat seperti tim yang membatasi perilakunya. Karena setiap kali melakukan wawancara, Reba selalu blak-blakan dan jujur dalam setiap ucapannya. Hal ini yang membuat reporter menyukai Reba dan para timnya.